Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Hans Gukil Fishing yang selalu hoki orangnya. Ya teman-teman, kali ini kita mau mancing di parit ini. Ini ditemani sama Mbak Toya. Ya, mau ikutan mancing juga. Gimana keseruannya teman-teman? Kita langsung mancing. Oke. Ini teman-teman pelampungnya masih goyang-goyang aja, belum tenggelam betul. Ini bersama kawan saya lagi yang satunya, Mas Entok, si Raja Kolam kemarin teman-teman. Oi, lepas teman-teman. Ikan palau. Kayak palau gitu. Di sini tuh biasanya banyak palaunya, banyak seluang, pokoknya ikan wader sejenis gitu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma main-main teman-teman. Goyang terus. Susah sekali teman-teman. Akhirnya strike juga teman-teman. Lepas. Belum ada yang naik teman-teman. Tadi dapat tapi lepas. Woi, temanku strike. Lepas. Cacing enggak? Hei, strike teman-teman. Nila. Lumayan. Alhamdulillah, Mas Entok duluan yang strike.
ini pas terus teman-teman. Belum strike saya teman, jadi masih lepas terus. Alhamdulillah strike palau teman-teman, akhirnya alhamdulillah hirobil alamin. Lepas teman-teman. Strike dapat seluang teman-teman. Akhirnya dapat lagi teman-teman. Dapat betik. Panen ini teman-teman. Alhamdulillah. Dapat anakan seluang. Kita rilis aja teman-teman anakan seluang ini kecil. Biarkan berkembang biak. Bismillahirrahmanirrahim. Spotnya ini sangat menjanjikan untuk palau. Hai, mocel lagi teman-teman. Hai, baru udah mau dapat lagi sudah mocel. Ya Allah, ini kayaknya kalau umpan mie mantap teman-teman. Saya kali ini saya mancing pakai umpan cacing sama jangkrik aja. Kalau pakai mie kayaknya dapat banyak kali ini teman-teman. Ya teman-teman, karena waktunya sudah sore, sudah jam 4:30, kita mau siap-siap pulang dulu teman-teman. Ya alhamdulillah hari ini mendapatkan seluang, betik, nila dan palau meskipun kecil-kecil. Oke teman-teman, jangan lupa dukung terus ya channelnya Hans Gukil Fishing yang selalu hoki orangnya. Tonton terus video selanjutnya teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.